belaka. Duduk dia orang tu sendiri. Supaya juga kita orang-orang Islam, sama-sama Islam. Orang yang tak ngaji, yang nak pergi an depan Allah Ta'ala sikit lagi, katanya Tuhan. Eh tak ada orang baba ngajar di kampung kita. Ustaz-ustaz tak ada sorry habuk, sebab tu kita jahil, kita tak ngaji. Lepas tu hai tanya sikit lagi, lepas tu mengangguk burung boleh tak? Nampak mung bawa burung 2-3 ekor, pergi sakup. Panah ceng, duduk tengah-tengah hari 2-3 je. Sebab apa? Sebab nak totos so ya. Pergi bayar pula 100-200 mengangguk burung, boleh. Tapi hang ngaji, tak boleh pergi. Walaupun sejik di kampung mung, tak ada orang ngajar, tapi kampung tepi tu ada orang ngajar, apa pun tak pergi. Itu saya misal saja tu. Nak royak katanya, setengah-setengah orang dia pergi ang, dia pergi dakwa katanya, dia tak ada masa nak ngaji, ataupun tak ada tok guru, tak ada baba, tak ada ustaz duk ngajar. Dia pun tak tahu hal agama. Tapi hal lain, Masya Allah, duduk di kedai kopi, habis test cawe, 2-3 je duduk, boleh. Go tu, go ni, boleh belakang. Tapi hal agama, nampak tupu, nampak tak lawe hak agama. Ngaji pak je ni roh lalu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadzira. قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا wazadahum nufura. Alhamdulillah, ayat ni ayat sujud dah. Ayat yang ke-50 ni sampai 90 surah Al-Furqan. Allah Ta'ala firman hubungi dengan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya Nabi dilantik menjadi rasul ni untuk sapa ajari Allah dalam bentuk pasang ceng kau di teun kau rai, beri berita gembira dan beri amarah perkara-perkara yang ngeri yang membawa kepada manusia tu rusak penuh dan sapakan neraka. Tapi beri berita gembira kepada orang-orang yang baik melalui Quran hak Nabi duk baca duk royak, supaya orang mengerja perkara baik tambah pahala dan menuju kepada syurga. Inilah yang Allah royak dalam ayat 50 ni. Dan tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad melainkan sebagai pembawa berita gembira kepada orang-orang yang beriman dan pemberi amaran kepada orang-orang yang ingkar. Nabi tak paksa manusia. Semua Nabi kecek, Nabi royak, Nabi buat adalah contoh dan beri bebas kepada manusia nak pilih jalan mana. Dan dasar Islam pun lagu itulah. Siapa ke hari kiamat, siapa-siapa kecek dakwah, ceramah, khutbah, seru orang, jangan guna paksa dan kuam rundeng. Tak boleh. Sebab apa? Sebab dasar Islam ni adalah dasar seru royak. Orang terima, terima. Orang tak terima, tak ada apa. Dan nanti, orang yang tak terima tu, dia akan tahu sendiri akibat. Maknanya pun, hak dia partisit, hak dia tak terima, itulah dinamakan orang kafir sungguh. Wallahualam ni, saya tengok dalam tafsir,
orang kafir yang sebenar ni maknanya orang hak kita gi sana Islam kepada dia, royak Islam kepada dia, dia patisid. Tak terima sampai mati. Itulah orang kafir yang sebenar. Kafir artinya orang yang paling belakang sungguh, tak sih sungguh. Ikut mung lah, mari nak royak gapo pun aku tak terima. Lepas tu dia jang gi mati dalam agama dia. Agama kafir dia. Itulah orang kafir yang akan menjadi ahli neraka sungguh-sungguh. Sebab dia totan, dia mairap ajaran Islam. Lepas tu, jadi timbul soalan ni, saya timbul soalan sendiri ni. Lepas tu orang-orang kafir yang duduk atas dunia ni, siapa ada lagi ajaran Islam di telinga dia? Ini banyak perbahasan ulama katanya. Zaman-zaman learning orang kafir nak pergi ang katanya Islam tak sapa kepada dia ni, nak pergi dakwa tak boleh dah. Sebab apa? Dia penuh dengan setang-tang ataupun benda-benda yang menjadi perantara orang Islam sendiri pun apa royak belakang orang Islam. Bukan nanti kena pergi gekok pitu so umuh-umuh orang kafir, tak mesti. Sebab dak dalam internet pun ada, buku-buku agama pun ada, Quran tersebar di seluruh dunia. Ikut nok bahasa gapo ada belaka. Orang Islam tu sendiri buat contoh tunjuk di hadapan orang kafir katanya ning pesang Islam ni lagu ning. Patu royak pula. Jadi tahu pakak tahu belaka. Ha tu serah kepada Allah Ta'ala nak buka hidayah setakat mana kepada orang kafir. Sebab zaman-zaman lah ni, dunia sapa kepada tangir masing-masing dah. Dunia zaman-zaman sekarang ni, ikut kita nak gapo, duduk dalam tangir kita. Sebab duduk dalam terosap ngerti kita, duduk dalam komputer kita. Alhamdulillah. Kalau zaman Nabi dulu, dia kena pergi jalan. Kena pergi royak, korek. Banding mudah-mudah supaya dengan telaga pergi cari timur. Tapi learning alhamdulillah pahai air siapa kau nak butir umuh. Tu banding tu. Daripada prapa besar tu siapa tiap-tiap buah umuh. Ikut nak buka banyak, nak buka sikit. Lalu teh duduk di orang tu nak buka sendiri. Bermaknanya tiap-tiap orang atas muka dunia ni dia tak sawang belakang dah. Cerdik, bijak. Benar-benar hak yang nak boleh baca belakang, boleh tahu belakang. Duduk di orang itu sendiri. Supaya juga kita orang-orang Islam, sama-sama Islam. Orang yang tak ngaji, yang nak pergi an depan Allah Ta'ala sikit lagi. Katanya, Tuhai. Tak ada orang babo ngajar di kampung kita. Ustaz-ustaz tak ada sore habuk. Sebab tu kita jahil, kita tak ngaji. Lepas Tuhai tanya sikit lagi. Lepas tu mengangguk burung boleh tak? Nampak mung bawa burung 2-3 ekor pergi sakup. Panah ceng. Duduk tengah-tengah hari 2-3 je. Sebab apa? Sebab nak totos so ya. Pergi bayar pula 100-200 mengangguk burung. Boleh. Tapi hang ngaji tak boleh pergi. Walaupun sejik di kampung mung tak ada orang ngajar, tapi kampung tepi tu ada orang ngajar, apa mung tak pergi. Itu saya misal saja tu. Nak royak katanya sengah-sengah orang dia pergi ang duduk pergi dakwa katanya dia tak ada masa nak ngaji ataupun tak ada tok guru, tak ada baba, tak ada ustaz duk ngajar. Dia pun tak tahu hal agama. Tapi hal lain masya-Allah duduk di kedai kopi, habis tes cawe, 2-3 je duduk boleh. Go tu go ni boleh belaka. Tapi hal agama nampak tupu, nampak tak lawe hal agama. Ngaji pak jenerah lalu. Mari sejik pak duduk tak apa 5 minit jenerah kerong. Hantu jalan belakang tu. Duduk tempat lain, tak sawang. Sebab, kacik, bobo, suka, kah. Hantu jalan belakang tu. Nak ayat katanya, duduk, bokprong duduk di diri kita. Jangan duduk pergi royak. Jangan duduk pergi gean, dakwa, ataupun duduk pergi, nak pergi apa? Dalih, kok tu dalih, kok ni. Tak. Nabi itulah pun sapa belakang ajaran dia. Sebab Nabi boleh meninggal dunia tu, salah satunya sebab Nabi sapa belaka dah ajaran dia. Ajaran daripada Allah. Ya sapa royak habis. Maka cop boribun dia panggil. Khijae Nabi sudah pun sapa belaka dah, maka Allah Taala pun ambil nyawa Nabi.
Maka siapa hak kena terima saka? Sahabat, tabi'in, ulama siapa ke akhir dunia. Terima saka Nabi, siapa nak gi cai, nak gi suluh ataupun nak gi tayar kepada orang lagu mana, duduk di panda-panda orang itulah mengikut yub samai. Kalaulah zaman-zaman dulu yub samai uta, zaman kuda, zaman pada pasir Nabi, ia tak ada lagi komputer, tak ada lagi internet dan sebagainya. Tapi kita zaman-zaman lah ni, hanya duduk di cara untuk kita nak sapa. Tapi benda hak dandam belakang. Gambar dia? Benda hak asal-asal belakang daripada Allah, daripada Rasul. Cuma kita mari plan, witikan nam sana, pua hai, tuk tong, bukan tuk tong, maknanya hai maksum dengan kalak wela, yuk samai. Benda hak asal belakang. Hak Nabi sapa macam mana, maka kita sapa pun lebih kurang tu. Cuma tengok kepada keadaan, dunia zaman-zaman lah ni, dunia orang nam sana, pasal kena pakai selai, nah, pakai cor apa, tengok so orang pun pakai galik, ngaji. Pahal, super juga dengan sahabat zaman dulu pahal. Bahkan kadang-kadang, boleh jadi sahabat pahal lebih banyak, lebih dalai daripada hak kita duk ngaji, kita duk nam sana, duk wayak melalui teknologi pada zaman-zaman sekarang. Sebab tu bukan arti katanya orang zaman dulu tu tak ada teknologi, tak maju, tak reti. Tak. Bukan orang zaman lah ni bereti belaka dengan sebab teknologi gotu ke ni. Tak, bukan. Semua tu duduk di hidayah Allah Ta'ala. Walaupun ngaji tak ada komputer, tak ada salai, tak ada cor, melalui kalir dengan buk je. Kalir dengan kitab, tulis gereng, nampak semua dalam otak. Nampak semua duduk dalam otak, duduk dalam hati. Sebab hak tu adalah hidayah. Hijaan Nabi, iaitunya sapa, royak. Ya royak apa? Royak pasang song, rubat. Berita baik dengan berita ngeri, amare. Hak tu, ya royak. Bukan royak, reng kuam di, senap senun, tam kuam di, saja dak. Tapi dia royak juga. Dia apa? Tak teren. Amare. Supaya apa? Ingat-ingat molek. Orang-orang yang duduk diraka. Kau tu, hey, lagu tu akibat dia. Sebab itulah, corok dakwah Nabi ni, dia pergi pasang dua. Dua apa? Dua alire. Dua pasang. Pergi sekaligus. Tu dah. Cara Nabi ngajar. Lepas tu, tiap-tiap orang Nabi Rasul pun lagu tu lah belakang. Alhamdulillah. Suruh wayak lagi kepada orang ramai. Ayat 57. Katakanlah, aku tidak meminta kepada kamu sebarang balasan bagi apa yang aku sampaikan kepada kamu. Maknanya tak ada nak duit gaji, tak ada nak upah walaupun sikit. Kalau upah-upah ni, pasal ustaz tok guru makan upah orang ngaji. Ha tu. Lepas tu ada bahasa ulama ni, ada pasal tak ada besar sangat. Kita ngajar agama makan upah ataupun sagu hati boleh kedok. Supaya ngajar Quran ambil duit. Ngajar agama ambil duit. Orang boh dalam song, orang boh dalam poket macam mana? Ada bahasa ulama. Ada setengah ulama beri amaran katanya jangan kita duk tok di mata duit itu. Maknanya jangan duk tok di duit, katanya kita gi sekali-sekali ngajar boleh berapa? 3000. Ada tok pergo dia panggil. Pergo atas diri sendiri. Hak ni tak boleh. Tapi kalau sekiranya orang bui sebagai hadiah kepada kita. Minyak motor ke, minyak kereta ke. Ha tu. Masa kita dan sebagainya. Bukan arti kita duk kosak nak kepada duit. Lepas tu jangan duk letak pergo diri sendiri katanya. Kita ngajar ni berapa-berapa seje. Hak ni memang keberkatan Allah Ta'ala akan cabut daripada orang yang duk niat nak kepada kebendaan dan mata wang dia panggil. Nak kepada keduniaan semata-mata. Sungguh katanya dia usaha dia. Orang-orang nak ngajar tu dia kena teriamkan son. Dia kena baca kitab. Tulis tu, tulis ni, tengok gua tu, tengok banyak kala belum pada yang nak ngajar seje tu, masya Allah, dia kena teriam kanson banyak mana. Sungguh katanya tu adalah usaha yang Allah Ta'ala beri kepada dia. Dia boleh baca tu, baca ni, tapi jangan duk tok di harga ngajar. Hak ni memang dunia zaman-zaman lah ni, dunia minta maaf dah, tak ada kata kepada siapa-siapa dah.
dunia lah ni, dunia duit, dunia pasal nak kepada watuk belakang. Buat gaul tu sikit duit, buat gaul ni sikit pergaul, buat gaul tu sikit berapa yang nak boleh. Jadi tanya tu, tanya mula-mula tu duit dulu. Sungguh katanya kita kerja pun kena pakai duit, tapi jangan duk letak benda tu dulu. Sebab tu belum pada kita nak kau rek tu hai cabut belah-belah dah berkat. Cabut belah-belah dah berkat dalam hidup kita. Sebab apa? Sebab niat tu jadi duk tok di situ sangat. Apa tak niat lillahi ta'ala? Kita semua kena yakin katanya bila kita niat lillahi ta'ala, kecek mudah-mudah ni dah duit dia akan turun mari supaya dengan daun kayu luruh dah. Hari ni kita kena yakin. Kena yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yakin dengan takdir Allah Taala. Lepas tu saya duk biasa royak sok more. Orang kerja agama jangan niat katanya nak kaya dengan kerja agama. Dia tak kaya. Kecuali Allah Taala wikah kepada orang tu boleh jadi turakit dia. Dia pandai kai. Longtun go tu longtun gani dia jadi tok guru, jadi ustaz, jadi babo, jadi nak ucakan, tapi hasil le masuk kepada dia masya-Allah lebih daripada hak dia duk ngajar orang duk wik dia lagi. Hak tu tu hewi khah kepada dia. Tapi orang hak pasang tak ada modal apa sekara, pandai-pandainya pandai baca kitab, pandai ngajar, pandai sapa ke orang. Habis masa tumte hari-hari dia kepada orang ramai. Jangan duk harap katanya nak gi kaya dengan jasa mengajar. Tak. Ha gitulah. Kita kena tok katanya, bo-bo boleh makan, tak kaya. Bo habis bulan kecek mudah-mudah hok manut ngenderan. Habis bulan habis duit. Ambil hok baru pula. Gitu. Itulah. Allah Taala raya di dalam Quran, "Walau basatallahu rizqa li ibadihi labaghaw fil ard, walakin yunazzilu biqadari ma yasha." Kalau sekiranya Allah Ta'ala buka pintu rezeki ni seluah-luahnya kepada manusia, labagaw fil ard, nasyaya manusia akan deraka di atas muka bumi. Walakin yunazzilu biqadarin ma yasha', tapi Allah Ta'ala waktu turun atau pemberi rezeki kepada manusia ni sekadar-sekadar mengikut dia kehendak. Sebab tu hikmat tu hewi kepada orang tu kaya, wi ke orang ni pertengah, wi kepada orang ni miskin. Tak apa tu, ada hikmat dia tu. Ada hikmat dia. Orang yang kaya-kaya, kena murah hati. Jangan kupik, dekuk, bakhir. Orang yang miskin-miskin pula. Sungguh katanya dia kena usaha lebih. Segala-gala, kena bangun pagi. Tubik pergi kerja, cari, Masya Allah, nak boleh. 10 kuk, 100 kuk sehari, Allah, letih kerja. Sedangkan orang-orang kaya, kadang-kadang, minta maaf deh, dia pergi tak kaki lah. Dia pergi tak kaki, isap rokok, popo. Sari-sari rider boleh masuk. Tawik nanti, kira tanya wik nanti lah kibat. Boleh kepada dia, tah. Jade tu, maknanya duit masuk dalam banci dia sari-sari banyak mana. Sebab apa? Sebab dia pandai long tun, pandai menego, pandai wakga tu, pandai wakga ni. Siapakah dia jadi tokeh besar? Alhamdulillah. Tapi kita orang Islam kena jadi orang yang kaya, Allah Ta'ala kasih. Dengan sebab kita murah hati, kita luah cara memikir, tawaduk genah diri. Orang pertengah pula, alhamdulillah, nak kata kaya sangat pedak, nak kata miskin pedak. Duduk bad podi-podi. Alhamdulillah. Klik pada ayat ni semula ni. Lama duk baca ayat, 2-3 ayat, 4-5 ayat ni duk ulai, acak-acak kali. Saya nak pergi habis ayat 57. Tuhai raya kepada Nabi, baca sekali lagi tak? Katakanlah, aku tidak meminta kepada kamu sebarang balas bagi apa yang aku sampaikan kepada kamu. Maknanya, suruh Nabi praktek kepada orang, tak ada duk nuk ni. Upah ke, bayar ke, gapa-gapa. Aku duk sapa, mu tak ada kena wik-wik kepada aku ni. Aku nak sapa free. Nak raya free kepada mu. Kecek mudah-mudah lagi tu. Masupa juga dengan setengah-setengah orang dia. Dia rela nak mengajar free. Mai tong cai. Walaupun sekup 10 kuk pun tak ada kena bayar. Tu pun orang ngaji tak ada nak juga. Nak mengajar free pun tak sia juga. Masya-Allah, ni negeri kita ni lagu ni dah.
Kalau kok Malaysia, saya dengar lah. Kok Malaysia, Indonesia dan kok Europe, kok apa. Kadang-kadang nak dengar orang ceramah ni kena bayar. Sebab nak masuk ke apa? Masuk hall, percuma masuk hall dia panggil. Tepat percum, tepat dengar tu. Kena bayar. Sekali-sekali, Masya Allah, kita nak dengar dia ceramah, kena bayar 500, kena bayar 1000. Bukan ka ahad, ka masuk nak dengar ceramah, kena bayar. Tepat kita ni, Masya Allah, masuk free, makan free. Ho, boleh ka dentang klik rumah lagi, gi klik ke minyak kereta. Tu pun, tak ada belah mana lagi. Ha, ni nak ayat katanya, witi ciwit ya tak supo. Ah, klik kepada ayat semula dah sebab masa nak habis dah. Illa man syaa an yattakhidha ila rabbih sabila. Selain daripada berimenyo seseorang yang mahu mendapatkan jalan sampainyo kepada keridaan Allah Taala. Nak tu tujuan Nabi siapa? Nak kepada orang tu masuk iman dan reti amal dapat keridaan Allah Taala. Sekak tu tak ada denok gapo lebih pada tu. Kecek mudah-mudah kan? Kalau bahasa kapung-kapung dia, Nabi pergi raya, aku tak ada nak gapo ni. Daripada puak mung. Aku nak siapa nak raya, nak cerita, lepas tu mung pakak jadi orang berimej juruh baik. Lepas tu, pakak amal molek. Siapa kau Allah tak ada reda, mung pun mati dalam Islam. Nak lagu tu, jadi orang Islam juruh. Jangan jadi orang Islam pasang, tak pakar, tak ada kunapap. Jangan. Hantu dah, gambar dia mudah-mudah. Nabi duk siapa ajari Allah kepada orang ramai. Siapakah hari kiamat pun masih lagi duk hidup ajari Allah, ajari Nabi. Nah, insyaAllah kita sambung semula ayat yang ke-58 dan seterusnya. Kita nak duk di akhir-akhir surah Al-Furqan. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.